Abangku Haidar. Cuba-cuba loy bangun, Abangku bangun. Haidar keluar lah. Lari kat dalam kain loy. Dalam kain loy lah abang sembunyi ni. Loy. Buka. Dalam kain loy dah dia busuk lah loy. Loy berdiri. Mana? Buka, nampak tilur. Kau nak tak? Ya, dua biji. Abang ingat loceng apa? Supaya abang tak main loceng tu. Okay, tu abang Syafiti sebenarnya lehernya putih-putih. Aduh, macam mana boleh sampai sana? Hidungnya mancung-mancung. Aduh, benar mati lah. Ayuh, ini abang cakap apa? Abang lagu tu abang boleh. Abang cakap dengan Loy abang lagu tu boleh. Tapi Loy nak pasang lagu macam-macam lagulah dekat background tu. Abang tak berlakon cerita-cerita pukul 7. Nah, pukul 7 apa Mega Holding abang tak berlakon. Ya, tapi abang tak ada. Yalah, Mega Holding muka kena halo. Kan? Badan kena sado. Betul. Ha, kita tak adalah nak nampak macam tu. Sebab abang Syafiti. Tinggal. Oh my god. Hari ni tak camping ke? Bukan kita camping katanya. Berapa hari lupa pula kita. Kita nak abang Q join sekali. Macam mana? Kita nak abang Q join sekali. Rasa macam terharu pula kita sebab orang selalu panggil kita mengkarung. Orang panggil kita mengkarung, cepat koyak, muka kegagalan. Semua kita lah. Tak apalah, dengan saya bila saya bila bila Syafiq bila putih-putih. Bolehkah abang panggil putih-putih? Tak tahu pula abang, saya masuk-masuk pun saya dah terkejut dah tengok macam. Saya redo je. Abang putih-putih. Bedah lah bang, bedah je. Bila putih-putih ajak abang camping. Abang teringat balik zaman abang jadi mentadak-mentaduk dulu. Aduh, batiklah di sinilah betul kita. Mana abang belajar pasal putih-putih ni? Bukan dah. Abang tak tengok, kan abang cakap abang tak tengok drama Mega Holding, pukul 7. Jadi, abang tengok drama kau diorang lah. Lagi best. Lagi layan. Yelah, abang ni letakkan diri abang ni macam ni lah, macam Loy. Bila abang tengok cerita tu, drama kau diorang, abang letakkan diri abang ni macam Loy. Yelah, rupa buruk. Ada tidur. Tapi ada impian. Ada big dream kan? Tapi abang Syafiti cakap saya macam Cinderella cerita dia. Oh. Tapi di mata abang Syafiti dia saya cantik abang Kuaida. Gila tak cantik. Gila tak cantik. Cuba dekat sikit muka tu. Cantiknya ya ilaha illallah. Cantiknya dia. Ho! Ho! Lagi sikit dekat. Ho! Ho! Aduh, berkeringat aku dibuat nyebar. Aduh. Abangku Haidar ni gara-gara kau ni semua. Abang cuma nak ingatkan kau. Kau dah berapa kali dah pilih pasangan. Salah pilih pasangan. Ha? Tidak. Semua kau yang belanja. Abang nak check lah si putih-putih macam ni. Macam mana sebab abang nampak dia berkemah je. Ha, mam, takkan nak bawa adik abang berkemah? Abang, saya orang baik, bang. Tapi lo asyik tukar-tukar pasangan. Zaman sekarang ni tak boleh lah yang baik-baik ke apa semua. Yang baik pun boleh bagi makan tak? Takkan nak bagi baik pun takkan nak duduk kat kemah. Kesianlah, hai.
Dari Leban ke Kemah. Dia tak ada kerja sebab dia bos. That's why dia berkemah. Dia terpaksa berkemah, bang. Sing saya. Itulah saya nak ajak abang sekali. Join lah. Kau jangan. Aku tahu kau tinggal Ampang. Dekat je dengan rumah aku. Aku tinggal Ampang juga tau. Tiba-tiba muncul je aku kat kemah tu nanti. Tiba-tiba tercongok. Ha, assalamualaikum. Nak kemah katanya. Boleh abang, dah dekat tu bang, jomlah sekali. Ha, dah dekat dah. Kan? Ye. Tapi abang, abang kau ada kasi jadi, abang Syafiti kasi jadi korang jumpa. Okey, boleh. Abang ni, abang rela ke nak masuk saya punya kemah bang? Best ni seronoknya. Kemah depan sekejap. Rumah kan? Depan rumah. Eh, dalam hutan lah, dalam hutan. Dalam hutan Pungkok Hang. Oh, aku faham sudah. Kemah di belakang rumah si Abang Syafiti. Iya. Yeah. Sama budak-budak tuh kan? Iya. Yeah. Apa slow sangat ni? Loi, bongok kita tu jangan tunjuk sangat ke orang, loi. Ramai tengok kita ni, loi. Haa, dah lah. Miskin, buruk. Haa, bongok pula tu. Apa engkau ni? Jangan tunjuk sangat, simpan-simpan sikit. Oh, loi. Simpan sikit, loi. Mesti ditunjuk. Mesti ditunjuk. Ya. Akan tu, abang akan sorok kejap ya. Mantu kau. Bukan. Bukan. Abang kau. Abang kau ada. Jangan begitu. Ay. Kete. Bila abang masuk kau tak ada dah. Saya dah faham mesej abang awal-awal dah. Saya tarik diri awal-awal. Saya takut. Keno. Eh, takut sangat. Oh my God, guys. Aku pula tahu. Oh. Bahasa dua orang aku hilang. Patutlah kau macam sepadan sangat dengan si si Loy ni. Sebab kau dua orang ni ah, confident level tinggi eh. Of course. Confident tu, tinggi confident. Yes. Beli mana confident? Kau tak kuning ke? Beli kat kat beg kuning ke? Beg kuning. Saya banyak. Saya bila dengan Loy, saya memang akan meluahkan segala-galanya yang saya boleh, bang. Saya tak ada simpan-simpan, bang. Saya ikhlas. Dengan Loy? Ha. Ikhlas lah. Ikhlas. Loy macam mana pula? Abang nak dengar sekarang ni, Loy. Loy jangan nak tipu-tipu malu. Jangan pula nak pasang lagu-lagu kat belakang tu pula. Apa kau ada? Ha? Sama juga. Hmm. Sama juga. Kami saling meluas sama sendiri. Lah. Tu kita tak pernah meluahkan perasaan kita depan orang ramai macam ni. Tapi depan abang kita terpaksa jujur. Sebab abang macam paksa kita orang jujur je. Kalau itu yang korang rasa terbaik. Okey je tu bang, abang ku Haidar, relax juga. Tapi yang abang tak boleh nak brain sekarang ni. Alhamdulillah kau orang ada confident level yang tinggi, tapi tapi bila kau orang cakap abang ni second choice. Pengganti abang. Abang tergugis sebenarnya bila kau orang cakap nak luahkan perasaan. Abang tak pernah luahkan perasaan abang macam ni. Lama ni orang cakap apa kat abang terima ke? Orang kata abang koyak, saya koyak. Wah, gitu. Tidak. Tapi masa ni saat ni abang nak cerita dengan korang lah. Apa? Abang nak luahkan perasaan yang abang katanya tergugis bila tadi putih-putih cakap abang second choice. Ouch. Dorang suruh pasang lagu anu, dorang suruh pasang lagu background. Tapi yang salah faham semua abang lah. Yang buruk semua abang lah. Yang nak memecah belahkan korang, abang, semua abang. Abang lah yang mentadak-mentadu, yang meredap, yang koyak. Semua abang, ya. Salah faham. Biar abang yang jahat sekali. Abang terimalah. Abang redor sekarang ni, abang redor je.